saatnya kita mengeksplor Shanghai. Ya, ini dia yang disebut dengan Shanghai History Museum. Nah, ini salah satu tower tertinggi. Tertinggi kedua ini. Tertinggi di dunia setelah Burj Khalifa di Dubai, dan yang ketiganya Tower Zamzam. Oke, ashabil kiram, sekarang kita ada di Debun ya disebutnya, di pinggiran Huangpu River, Shanghai. Ini dia yang bisa kita lihat tadi. Ada 3 menara di sana, ada observatorinya semua. Mulai dari yang paling tinggi, nomor 2 di dunia, itu Financial Tower, itu Jintao Tower, dan yang itu sana Pearl Tower, dan nanti ya kita akan naik yang nomor 2 tertinggi di dunia. Ini menjadi tempat wisata juga, orang berjalan-jalan sangat banyak. Nah, ini selanjutnya kita akan naik Huangpu River Tours ya. Kita akan naik cruise. Ngantri tapi seperti ini. Iya, kita sudah masuk antrian, keluar dan menukarkan tiket. Itu dia kapal kita. Hai. Kita naik ke atas. Ya, kita sudah sampai di atas cruise. Good.
Ya, inilah pemandangan dari cruise ya. Hangpu Reverse Cruise. Hangpu Reverse Cruise. Ya, ini 70 tahun kemerdekaan Cina, makanya ada angka 70 ya. Ini ada gedung, ada peta Republik Indonesia. Itu bisa dilihat. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Papua, NKRI, harga mati ya. Dekat di bawah Pearl Tower, baru kelihatan dari cruise. Oke, sangat indah sekali Shanghai di malam hari, jangan dilewatkan, jangan hanya siang dan sore saja, jangan istirahat di hotel kalau pergi ke Shanghai. Good. Oke, demikianlah River Cruise di Shanghai malam ini. Saya akan terus menyajikan video-video wisata perjalanan saya agar dapat membantu para ashabul kiram sekalian untuk bertraveling keliling dunia. Oke, sangat indah ya. Oh my god. Good, eh? Kita lihat apa tulisannya. Ini tower tertinggi ya. Welcome to Shanghai. I love Shanghai. Welcome.